Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alaihi salam. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Salatan taftahu biha lana futuhal arifin. وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد غناء فقري وحياة روحي وسرور قلبي ونجاتي في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya semakin sehat, panjang umur fi taatillah sehat wal afiah, dan yang sakit diberi kesembuhan dan kesehatan. Amin Allahumma amin. Malam hari ini saya mau ngajar simple, sederhana dan tidak panjang, tapi mudah-mudahan barokah. Biar majelis Seninnya istiqomah ya, biar majelis Seninnya istiqomah. Tentang masalah keistimewaan solawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara keistimewaan solawat pada baginda Muhammad SAW, maka kita semua paham keistimewaan solawat itu sampai pada puncak yang tertinggi. Sampai pada puncak yang tertinggi. Kenapa? Karena yang merintah solawat adalah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Itu perintah dari Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah senantiasa bersolawat pada Nabi. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah senantiasa bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Hei orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil sama Allah khusus. Gak semuanya dipanggil. Makanya gak semuanya dengar. Ya gak semuanya dengar. Yang dengar ini minus su'ada darain. Orang yang dengar berarti orang yang sudah tercatat dalam ilmunya Allah, orang yang bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dan sahabat-sahabat kita dan orang-orang yang berbuat baik kepada kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaih. Jadi kalau dengar panggilan Allah ini, kita masuk dalam kelompok ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah yang memanggil, Allah yang memberikan label. Hei orang-orang yang beriman. Hendaknya kalian, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalian salawat dan salam sebanyak dan sebagus mungkin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sehingga kalau kita rajin salawat karena mendengar ayat ini, berarti kita menjadi orang yang terhormat karena kita sudah mendapat julukan orang yang beriman menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian kita jawab, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Berarti kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan, hei orang-orang yang beriman. Berarti iman kita bukan sembarang iman. Karena itulah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi dalam Maulid Simtud Durar menyatakan dengan lugas. Min khawasil mukminin, hanya orang-orang mukmin khusus itu yang dia hatinya tergerak untuk solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tergerak solawat kepada Rasulullah SAW ketika nama Rasulullah disebut, ketika kita duduk, ketika kita berdiri, ya ketika kita melakukan kebaikan, kita banyak solawat pada Nabi Muhammad SAW, maka kita termasuk min khawasil mukminin, kaum mukminin yang khusus. Pada kesempatan ini saya mau bahas satu hal saja karena ini buku setebal ini
Ya, setebal ini isinya semua tentang fadilah sholawat. Dari para ulama. Dari berbagai kitab. Bukan bukan cuman apa namanya omong kosong, bukan. Tapi omongannya ulama. Bukan omongannya orang yang duduk ngerumpi, bukan. Tapi omongannya ulama. Ucapan ulama itu sangat berarti. Akhir zaman ini kadang kita meremehkan ucapannya ulama. Maunya ucapannya Nabi. Oh, kalau ucapan Nabi saya mau. Kalau kalamullah saya mau. Tapi kalau ucapan ulama enggak. Mau ada ucapan Nabi ngapain dengerin ucapan ulama. Nah ini pola pikir yang salah. Ya pola pikir yang salah. Karena ucapan ulama itu bagian dari ucapan Nabi Muhammad SAW. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya Nabi. Makanya ucapan ulama itu nilainya luar biasa. Petuahnya ulama itu nilainya luar biasa. Ilmunya ulama itu nilainya luar biasa. Kenapa? Karena dapat warisan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dari nabi-nabi yang lain. Oh, kita ini umat Islam dapat warisan ilmunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada orang yang nanya, itu dalilnya Habib mana dalilnya? Dapat warisan ilmu nabi-nabi yang lain. Nah, kemarin barusan bulan Rajab Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Sekarang Syaban. Di Isra dan Mi'raj kan jelas. Di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan ilmu dari Nabi Ibrahim alaihissalam untuk di-share, dibagikan kepada umatnya Rasulullah SAW. Sampaikan kepada umatmu, salamku, dan sampaikan kepada mereka semua bahwasannya surga itu tanahnya subur dan tanamannya adalah ucapan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di riwayat yang lain, la haula wa la quwata illa billah. Siapa yang menitipkan ilmu ini? Nabi Ibrahim alaihissalam. Lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita dapat warisan ilmunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada ilmu yang dapatnya itu dari warisan Nabi Ibrahim. Dapatnya dari warisan Nabi Musa. Dapatnya dari warisan Nabi Isa. Ada yang dari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya umatnya Rasulullah karena umat yang paling akhir. Ya umat yang paling akhir. Nah ilmu-ilmu yang luar biasa dari para ulama ini kemudian dituangkan dalam berbagai kitab. Banyak kitab karya para ulama. Di antaranya para ulama mengarang kitab khusus tentang keutamaan sholawat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi malam hari ini kita bahas bab satu saja. Perkara duduk dan berdiri dengan sholawat. Ya, duduk dan berdiri dengan sholawat. Ini mudah. Asal dibiasakan, dipraktekkan. Mudah. Tapi manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga Tayalisi ya, dan juga Baihaqi disebutkan bahwasanya baginda Muhammad SAW bersabda, "Majtama'a qaumun tsumma tafarraqu an ghairi dzikrillah azza wa jal wa sholati 'ala an-nabi wa sholatin 'ala an-nabi SAW illa qamu an antani jifah." Masya Allah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang. Kemudian mereka berpisah. Tanpa berzikir kepada Allah Ta'ala. Tanpa berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Dan tanpa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Illa qamu. Melainkan mereka itu berdiri. Meninggalkan majlisnya, tempat duduknya. Antan menjifah, aromanya lebih busuk daripada bangkai. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau tadi kita duduk di warung, duduk di mall, ada restoran, kita duduk di rumah kita, di kursi-kursi kita, duduk di lantai-lantai, nggak ada zikirnya, nggak ada zikirnya, nggak ada solawatnya duduknya itu, maka aroma kita itu busuknya lebih daripada bangkai. Untung saja pakai masker semua ya. Ya, pakai masker. Tapi ini bukan masker ini. Kalau enggak bisa mencium aroma itu ya, memang hidung kita buntet secara ruhaniah. Karena ruhani kita kotor hidungnya. Tapi orang-orang soleh, para wali Allah, hidungnya ini jernih. Maka kalau ada orang itu kurang zikir, kurang sholawat, aromanya antan menjifah, lebih busuk daripada bangkai. Cuman enggak bisa dimaskeri, kan repot juga ya. Repot nih orang-orang soleh kalau ketemu, ya mudah-mudahan kita enggak seperti itu. Kalau kita seperti itu, terganggu tuh orang-orang soleh dengan aroma kita. Makanya diajarkan oleh para ulama,
Kalau kalian mau duduk, ya baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pokoknya Bismillah solawat. Bismillah solawat. Duduknya itu baca Bismillah, baca solawat. Sehingga kita belum duduk, sudah mengawalinya dengan Bismillah yang membawa berkah. Dan solawat yang membawa barokah luar biasa. Nanti kalau bangun dari tempat duduk, disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terserah solawatnya apa. Dilanjut, Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bangunnya seperti itu, aromanya wangi. Ya, aromanya wangi. Makanya dikatakan, solawat itu kalau dibacakan di suatu tempat, tempatnya jadi harum. Dibacakan di suatu ruangan, ruangannya jadi harum. Kalau ruangannya harum, nanti rasa di hati nyaman. Saya mau nanya sama semuanya, kalau mencium aroma yang busuk itu hatinya enak atau hatinya enggak enak? Tergantung. Kalau udah terbiasa ya, enak-enak saja ya. Kalau udah terbiasa, enak-enak saja. Mencium aroma tubuhnya yang enggak mandi 5 hari. Dia udah biasa, enggak bau, nyaman-nyaman saja. Yang di sampingnya, kelenger. 5 hari enggak mandi. Aromanya Masya Allah. Yang di sampingnya ya, orangnya aktivitas, orangnya kerja, berpeluh keringat, kering-keringat, kering-keringat, kering. 5 hari enggak mandi. Dia enggak merasa apa-apa karena udah hidungnya berinteraksi dengan aroma busuknya sendiri. Sudah kebal, tapi yang baru masuk, waduh, pingsan ini. Ini buat saya pingsan. Nah, sebagaimana aroma yang gak enak itu mengganggu suasana hati, maka aroma yang gak enak secara ruhaniah akan mengganggu hati. Karena itu kalau hati kita gak tenang, hati kita gak tentram, hati kita kok sering kemurungsung di rumah atau di suatu ruangan, cek itu, ruangan itu, rumah itu sering dibuat zikir dan solawat atau tidak. Kalau jarang dibuat zikir dan solawat, tapi isinya cuma lagu-lagu yang gak manfaat, drama-drama yang gak jelas, ya wajar. Kalau ruangannya ya begitu. Ya wajar, secara ruhaniah ruangannya seperti itu. Karena itu kita harus membuat diri kita, dimanapun berada, membuat ruangan itu jadi indah karena kehadiran kita. Ruangan itu jadi harum karena kehadiran kita. Dengan apa? Dizikiri, disolawati. Bismillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gampang atau susah itu? Gampang ya. Prakteknya? Blok, selesai. Halo, iya, halo, bisa. Duduk langsung telepon 2 jam, bisa. Duduk langsung update status, bisa. Selfie. Ya, update status. Baru di kafe A, baru di restoran A. Cepret, pemandangan indah. Baru di tepi sungai, apa gitu ya, bisa. Tapi duduk kemudian langsung update status, selawat dulu guys, enggak ada gitu. Enggak ada, duduk selawat dulu guys, gitu. Salah dulu bro, enggak ada nih, duduk gitu enggak kita. Enggak mengajarkan pada diri kita dan orang lain seperti itu. Kita ini ya, jangan ngomong orang lain. Padahal mudah itu. Bangun dari duduk, baca solawat. Bangun, bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau enggak dibiasakan nanti enggak bisa. Biasakan menghadirkan Rasul SAW ketika kamu mau duduk. Hadirkan Allah Tuhanmu ketika mau duduk. Hadirkan Rasulmu ketika mau duduk. Hadirkan Allah dan Nabimu ketika mau bangun. Diingat gitu ya dalam benak kita. Saya punya Tuhan Allah, bismillah, minta tolong sama Allah nih mau duduk. Biar selamat duduknya. Allahumma sholli ala Muhammad, biar berkah. Biar diterima nih permintaannya sama Allah, saya bawa nama Rasulullah. Biar enak tempat duduknya, biar barokah. Buka warung. Kok warungnya kurang berkah? Enggak pernah disolawatin. Dihibahin iya, dinamimahin iya. Warungnya buat ngerumpi, warungnya buat jelek-jelekin orang. Warungnya buat menyebutkan keburukan-keburukan orang. Ya, jifah. Aroma warungnya bangke, busuk, bahkan lebih busuk daripada bangke. Ngeri kan ya? Tapi kalau kita begitu masuk warung di mana kita jualan, kedai kita jualan, toko kita jualan, apapun itu tempat kita bekerja, duduk langsung bismillah dan sholawat, breng, wangi. Aromanya harum. Apalagi dilanjutkan sambil baca sholawat 10 kali. Ya, sholawat 10 kali. Syukur-syukur kalau baca sholawatnya semakin banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indakal darajat wa tuballighuna biha afdhalul ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha sampai akhir. Enggak kerasa, alhamdulillah sudah 20 kali saya selawat mujiah. Itu satu kantor untung itu. Gara-gara satu orang kantornya harum. Ya gara-gara satu orang kantornya harum, wanginya luar biasa.
Sehingga kalau orang soleh lewat situ, wah harum ini. Ini dari mana nih aromanya? Dicari. Ya, akan dicari sama orang soleh, oh dari situ. Siapa itu di situ yang mengharumkan ruangan tersebut? Nah, sementara kita enggak maksakan diri kita itu. Ini paling penting. Jangan cari pengharum ruangan, semprot. Itu nanti belakangan. Harumkan dulu ruhaninya. Dengan zikir dan dengan sholawat. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang terbaik dari umat Nabi Muhammad SAW. Gak ada judulnya Waliullah lupa sholawat. Gak ada. Waliullah kok lupa sholawat? Gak ada. Kecuali wali palsu. Ya, kalau walinya asli gak mungkin lupa sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Pasti itu. Mau duduk, mau bangun, dia akan ingat sama Rasulullah SAW. Karena dia gak pernah mau pisah sama Nabi SAW. Da'im khayaluh ma'i fi mak'adi wal masir. Selalu, kata Habib Ali Habsyi, khayaluh, saya ingat, saya selalu terbayang-bayang Nabi Muhammad SAW. Ketika saya duduk maupun saya berjalan, selalu ada Nabi Muhammad SAW. Karena itu dikatakan, ikhwani rahimakumullah, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas itu pernah berkata, annama qama min majlisin illa wa nasma'u shalah ala Nabi SAW minhu. Wa kana yakul, hiya syafi'ah. Bahwasannya, dari dulu itu sahabat, kalau setiap kali ada yang berdiri, bangun dari suatu tempat, kami pasti mendengarkan ya, orang itu berdiri sambil bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabatnya Nabi itu gak pernah dengar temannya bangun gak solawat, itu gak ada. Nah, kalau kita jarang dengar ada muslim bangun baca solawat. Hubbun Nabi wa alihi dini. Agama kita itu mengajarkan cinta pada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau cinta sama Rasul, berdiri ya disebut, duduk ya disebut. Pengalaman saya waktu dulu ke Mesir, saya ini jelek-jelek begini pernah ke Mesir. Iya, saya bahkan pernah itu apa namanya ke Universitas Al Azhar, pernah ke sana loh ya, bukan belajar. Waktu ziarah ke Mesir itu kan, masuk Al Azhar, sholat di sana, lihat bagaimana orang belajar, ya keliling saya. Terus saya lihat mobil-mobil di Mesir itu bagus-bagus, tapi pesok-pesok, peok-peok. Kacanya banyak yang pecah, kadang diganti plastik toh. Masya Allah kaca pecah, plastik tempelkan. Itu di Mesir. Saya kemudian nanya sama teman-teman mahasiswa dan orang Mesir. Ini masjid, apa mobil-mobil pada peok-peok ini kenapa nih? Mobil-mobil ini kok peok pecah, kenapa? Jawabannya, ya sering tabrakan. Jadi sering senggol, serempet ya. Terus, kalau serempet-serempetan, biasanya marah-marah enggak? Marah. Ya kalau keserempet ya marah. Ya, suaranya keras-keras juga. Turun dari mobil kadang. Turun dari mobil. Cuman ada satu yang menarik di sini. Apa yang menarik? Begitu ada orang itu teriak-teriakan, marah-marah, maki, saling memaki. Orang yang lewat itu lihat. Cuman mengucap, Sallu ala nabi. Allahumma salli salli. Itu yang lagi marah langsung, Allahumma salli salli salli. Berhenti marahnya salaman, selesai. Ya coba kalau kamu lagi marah sama temanmu, terus Ustaz Is ngomong, Sallu ala nabi. Bukan wayahnya sholawat Ustaz. Ini bukan waktunya sholawat. Bukan, ini saya lagi marah. Bukan waktunya sholawat. Bawa sholawatmu di masjid, bukan di sini. Masya Allah. Ustadznya dimarahin pula ini. Gak usah nasihat-nasihati. Ini bukan waktunya sholawat. Ini mobil besok, ini besok ini. Jadi mobilnya sama nabinya lebih hebat mobilnya. Hebat saudara-saudara muslim yang di Mesir itu paham cintanya sama Nabi SAW. Sehingga ketika lagi berkelahi, muslim sama muslim marah. Gitu. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaih. Diingatkan sholawat sama Rasulullah. Mandek tuh langsung. Allahumma salli wa sallim alaih. Berubah jadi mesem salaman. Listeners, dunia gak penting, umatnya Rasulullah SAW. Ini cuma dunia, kamu umatnya Rasulullah, sama Rasulullah, kita dulur, saudara, selesai. Coba kalau kita bisa praktek begitu, asik ya. Ya tapi jangan prakteknya nunggu berkelahi dulu. Berkelahi baru disolawati, gak begitu. Maksudnya, kalau ketemu solawat, ini ada fadilah-fadilah orang kalau ketemu salaman sambil solawat. Itu ada riwayatnya semua. Cuma gak mungkin toh, setebel ini mau dijelaskan 30 menit mungkin gak? Gak mungkin. Kangen ya, pengen dengar yang begini-begini. Riwayat-riwayat ulama pelan-pelan, dikit-dikit saja. Nanti kalau kalian dengarnya banyak kan jadi ustaz semua. Wa kana Umar idza qama min majlisih. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu kalau bangun dari tempat duduknya. Jadi kata majlis itu tempat duduk. Banyak orang salah mengartikan doa kafaratul majlis, doa penghapus majlis. Kafarohnya majlis, dikira itu penghapus dosanya pengajian. Pengajian gak ada dosanya. Pengajian kan gak ada dosanya.
Doa kafaratul majlis itu maksudnya doa menghapus kejahatan, keburukan yang terjadi di tempat dudukmu. Makanya dianjurkan bacanya, man qama min majlis, siapa yang bangun dari tempat duduknya. Suruh baca subhanakallahumma bihamdika sampai akhir itu ya. Itu doa bangun dari duduk. Diawali basmalah dan sholawat, atau diakhiri dengan sholawat. Maka yang terjadi di duduknya, dosa-dosa dihapus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau duduknya enggak punya dosa, ngaji. Tapi waktu bangun dari duduk, entah itu di pengajian, entah enggak di pengajian, ya kan bisa di rumah lagi baca Al-Quran, di rumah lagi zikir, wirid, bangun baca itu, dimanapun, maka dikasih stempel sama Allah Ta'ala. Kebaikan yang kamu lakukan selama duduk, diterima sama Allah Ta'ala. Kabul. Itu namanya majlis dari tempat dia duduk. Nah, dikatakan bahwasannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setiap kali bangun dari tempat di mana beliau duduk, yajhar bisolati ala Rasulillah SAW. Beliau baca solawat dengan suara keras. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Besok praktek, nanti praktek ya. Nanti kan bubar majlis bangun toh. Bangun, baca solawat. Makanya ada istilah itu, orang-orang kalau mau selesai pengajian ada yang teriak toh. Sallu ala nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Terus berdiri semua, pergi. Ya, selesai itu. Bahwa saya majlisnya udah selesai. Lah kita bangun sama baca solawat. Ini termasuk amalannya sahabat. Dan diantaranya amalan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bersolawat dengan suara yang keras. Ya ketika bangkit dari tempat duduknya. Faqilalahu bidzalik. Maka beliau ditanya, kenapa kalau bangun dari duduk baca solawat dengan suara keras? Beliau pun menjawab, radhiyallahu anhu, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Siapa yang cinta sesuatu, maka dia akan banyak-banyak menyebut yang dia cintai. Saya cinta Nabi SAW, maka saya senang menyebutnya dengan suara keras. Ya, nyebut Nabi Muhammad SAW. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syibul Iman. Nah, jadi, yang seperti itu, baca sholawat bangkit dari tempat duduk, bukan karangan para ulama, tapi betul-betul perintah Nabi dan amalan para sahabat. Sehingga dikatakan oleh pengarang kitab ini, وَرَأَيْتُ سَيْرُ الْأَعْمَلِ Falam arafiha akthar thawaban min majlisin yusallaf alaihi fihi Rasulullah SAW. Saya sudah melihat semua amal, dan saya tidak melihat satu amal yang pahalanya lebih banyak di suatu tempat, seperti amalan yang di tempat itu dibacakan sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau satu tempat ada sholawatnya, itu pahalanya paling banyak. Alhamdulillah kalau Nahdlatul Ulama, para habaib, para kiai, itu ya wajib. Mulai pakai solawat, bubarnya ya baca solawat ya. Doanya ditutup dengan solawat, diawali dengan solawat. Makanya kalau di Masjid Ar-Raudhah selalu saya awali dengan surat Yasin dan baca solawat. Biar apa? Ya kalau ilmunya nggak dapat, solawatnya pasti dapat gitu. Ya kalau ilmunya kita ngantuk nggak dapat, tapi solawatnya pasti dapat. Solawat ini walaupun dalam keadaan bagaimanapun ya tetap solawat. Pahalanya luar biasa, barokahnya luar biasa. Karena itu dikatakan bahwasanya para ulama salaf radhiyallahu anhum ajma'in, beliau-beliau itu setiap kali bangkit dari tempat duduknya, beliau membaca solawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Sebagaimana tadi dikatakan, yang bangun dari tempat duduk, enggak zikir, enggak sholawat, aromanya seperti lebih busuk daripada aroma bangkai. Lebih busuk. Jadi kalau dibalik, siapa yang duduk baca sholawat, aromanya wangi. Aromanya harum. Ya. Dan enak loh. Enggak usah bayar. Enggak usah beli parfum. Ya, tapi ya tetap pakai parfum loh ya. Maksudnya ini kan enggak bayar. Sholawat tuh bayar enggak? Enggak. Kalau sholawat enggak bayar kok kita berat ya. Beli parfum, bayar enggak? Bayar. Beli enggak? Beli. Beli sabun, bayar enggak? Bayar. Beli enggak? Beli. Mau pakai sabun gampang atau susah? Susah. Mesti lepas baju. Betul kan ya? Terus kalau pakai parfum, kira-kira 5 botol disemprotkan semua. Jadinya harum atau buat kelenger? Mabuk. Betul kan ya, Mak? Mabuk. Sudah bayar, kalau kebanyakan buat pusing, benar kan ya? Sabun yang bayar, makainya ya repot, mesti lepas baju, mesti ya pakai air. Coba sabunan nggak pakai air gitu. Kira-kira bagaimana?
ajib, boleh dipraktekkan nanti. Kira-kira seperti apa? Ini sholawat kepada Nabi SAW gak bayar, gratis. Fasilitasnya semua sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lidah kita, mulut kita. Tinggal mengucap, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semakin banyak, semakin harum dan tidak membuat kita jadi mabuk keharuman. Tapi semakin banyak kita sholawat, semakin harum, ruhnya semakin enteng. Orang itu kalau udah ruhnya ringan, sumpek itu hilang. Nah ini yang buat orang-orang ini sumpek gak hilang-hilang, ruhnya abot. Kenapa ruhnya abot? Karena nafsunya terlampau dituruti sehingga ruhnya itu nempel, lengket terus sama bumi. Iya, ketarik ke bumi. Jadi kena masalah, ya semakin berat gitu. Repot. Tapi yang banyak sholawat, insya Allah, ruhnya ringan, terbang. Ruhnya udah terbang. Kena masalah, masalahnya muncul sendiri. Belum muncul ya. Kenapa ruhnya ini terus kemana-mana? Karena ringan banyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Nah, mumpung kita di bulan Syaban. Mumpung di bulan Syaban ini bulan khusus buat sholawat. Paksakan diri kita untuk sholawat. Mulai dari yang simple, biar jadi kebiasaan terus seumur hidup. Ajarkan pada diri kita, keluarga kita. Orang tua kita, anak keturunan kita, pasangan hidup kita, sahabat kita. Tentunya kalau sama orang tua, ngajarinya ya pakai ilmu. Gak terus bapaknya diparani, Pak, kalau bangun baca sholawat, kalau enggak mampu loh, Pak. Anak kurang ajar itu. Kalimatnya betul, tapi kalau begitu namanya anak kurang ajar. Ya, caranya gimana? Praktek saja, bangun baca sholawat, duduk baca sholawat, terus di depan orang tua seperti itu. Sampai nanti orang tuanya itu ketularan. Paling enggak kenanya, nah kamu kalau bangun kok baca itu kenapa? Kata Habib Novel, biar wangi. Ya, biar wangi. Nah, Habib Novel diajari siapa? Hadis Nabi. Karena kalau enggak baca, aromanya busuk lebih dari bangkai. Berarti kalau baca, wangi. Nah, kalau wangi kan seger. Sehingga menyegarkan sekelilingnya. Sekelilingnya jadi segar. Nah, ini termasuk salah satu cara untuk kita membuat rumah kita, wilayah kita, itu kalau masuk ke situ siapapun jadi adem. Makanya yang punya suami suka marah-marah, ya, sholawatin. Jangan suaminya disolawatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tambah ngamuk. Jangan begitu caranya. Maksudnya sholawatin bagaimana? Kamar biasanya tempat tidur di mana? Ruangan yang dia biasa marah-marah di mana? Udah suaminya pergi jenengan di situ. Sholawat wangi, Allahumma wangi. Begitu harum suaminya pulang masuk ruangan kaget dia. Mau ngamuk enggak punya alat buat ngamuk. Rohnya diajak turun enggak mau, maunya terbang. Mulai bingung nih kok enak di ruangan ini ya. Jadi betah itu nanti. Sholawatin. Ini enggak. Suaminya ngamuk-ngamuk, istrinya super ngamuk. Caranya ini minggat wai. Masya Allah. Podo ngamuk ya. Remuk. Enggak ada solusinya. Satu cari solusi. Satu emosi, satu cari solusi. Dan solusinya itu. Rumah kita ini disolawatin. Sholawatin. Kamarnya sholawatin. Ruang tamunya sholawatin. Manapun itu. Dapur atau tempat kita masak sholawatin. Biar wangi dapurnya. Sehingga makanan dimakan nanti beraroma sholawat. Wajib. Ya. Sekarang aromanya macam-macam gitu. Ini aroma sholawat. Barokahnya itu luar biasa. Nah, kelihatannya simpel sederhana. Pemirsa dimanapun Anda berada, silahkan diamalkan. Ilmu untuk diamalkan. Bukan sekedar didengarkan dan jadi tontonan. Wah, nonton YouTube-nya Habib Muhammad sama Habib Novel, ajib. Nonton kok, tapi gak diamal loh. Diamalkan. Ada yang cerita sama saya. Ini ada yang sudah puasa, Dawud ya dilakoni. Sholawat ya dilakoni. Tapi kok rezekinya masih seret saja ya, Habib? Tak jawab. Nah itu dia bisa sholawat, bisa puasa, Dawud itu rezeki. Itu rezeki yang luar biasa. Yang lainnya duitnya banyak tapi gak bisa sholawat. Pilih mana? Mas-mas ini pilih mana? Duit banyak gak bisa sholawat atau bisa sholawat gak punya duit? Mesti ngeyel. Sholawat banyak duit. Oh, takutnya sama duit kok luar biasa. Nyantai aja gitu loh. Orang yang rajin sholawat itu pasti selalu punya duit. Enak mana? Pegang duit terus atau ketika butuh ada duit? Ayo. Pilih mana? Saldo selalu terisi atau ketika butuh saldonya ngisi? Menyimpan duit itu repot loh ya. Repot gak? Megang duit, kantongi duit kan repot. Tapi enak atau begitu mau bayar, terbayar. Enak gak itu? Pilih yang mana jadi? Mesti tetap pilih yang saldonya banyak, Bim. Jamaah ngeyel nih.
Ya, intinya jangan fokus ke duit. Baca solawat itu, bisa baca solawat banyak itu rezeki yang luar biasa. Kok kamu rendahkan solawatmu dengan duit? Saya udah baca solawat banyak, Bib, tapi kok rezeki masih seret? Nah, kamu tuh gak sadar, kamu lagi dikasih rezeki lancar namanya baca solawat. Itu solawatmu dapat jannah yang luar biasa. Kalau gak percaya, mati omong ini. Ya, tapi jangan bunuh diri, rokok. Na'udzubillah, min. Dalik. Artinya kalau malam hari ini meninggal dunia karena banyak baca solawat, terus malaikat Israel datang menjemput, Masya Allah. Swargo. Masyarakat aja ngomong, wah meninggalnya indah ya ketika solawatan. Betul ya? Indah. Dinilainya indah. Coba ada dua orang duduk, yang satu ngitung duit, satu baca solawat, pegang tasbih. Sama-sama meninggal dunia. Omongan masyarakat bagaimana? Mati ini cik ngitung duit. Mati ini cik ngitung duit. Dia meninggal lagi ngitung duit. Itu konotasinya positif atau negatif? Konotasinya apa? Positif atau negatif? Yang satu, meninggalnya lagi solawatan, Masya Allah. Sambil dihitung betul. Konotasinya positif atau negatif? Nah, kamu pilih yang mana? Meninggal ketika ngitung duit, ngecek saldo, atau ketika baca solawat? Pilih yang mana? Giliran kini baca solawat. Giliran berikutnya, banyak duit, baby. Tak tengah nak kabeh duit akeh berkah amin. Urip kok dibingung-bingung duit. Punya duit enggak jadi masalah. Tapi kalau enggak punya iman itu masalah. Ya, enggak bisa solawat, enggak bisa istighfar itu mah masalah yang sesungguhnya yaitu. Makanya kalau kita mudah solawat, mudah istighfar, wih, Masya Allah. Sini. Kami. Iya. Mau ceramah apa hari ini? Mau duduk doang. Mau duduk doang, gaya benar bahasa Jakarta. Ali Abdul Qadir ya. Ganteng betul, anak siapa nih, Masya Allah. Oh, anaknya Pak Novel. Makasih anak ya. Lanjutkan duduk enak. Oh, gini aja bahagia. Oh, bahagia kok ngelak wangel. Ngobrol sama anak gini bahagia enggak? Bahagia. Duit. Punya anak lucu, ya. Punya keluarga, punya orang tua. Duit, aneh itu. Jangan sampai duit buat umat. Gak punya duit tapi tetap bahagia. Itu angel kenapa tuh? Kenapa? Ini biasanya para istri. Gak bisa, gak punya duit kok bahagia. Susah. Ya, so? Susah. Ya, saya gak mau teman-teman saya dikuasai oleh yang namanya uang. Pokoknya orang itu ikhtiar saja. Kerja, usaha. Ya, usaha. Hasil enggak usah dicari. Usaha itu ibadah. Hasilnya apa terserah Allah Ta'ala. Yang penting usaha. Tapi solawatnya, zikirnya, ini harus lebih usaha. Yang lebih banyak. Solawat, zikir. Ngaji, cari ilmu. Terus nanti kan kelihatan. Di hati itu kelihatan. Hati kita sendiri. Enggak usah ngurus orang lain. Orang mau nilai apa kita terserah. Hati kita akan kerosot. Oh, saya udah usaha, saya udah kerja. Tenang hati saya. Enak, adem. Enggak kemurungsung. Saya usaha sungguh-sungguh. Oh, Nabi itu kalau kerja ya sungguh-sungguh. Saya kalau kerja ya sungguh-sungguh. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kerjanya juga sungguh-sungguh. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kerjanya sungguh-sungguh. Tapi sholatnya jauh lebih sungguh-sungguh. Ibadahnya yang mahdhah itu jauh lebih sungguh-sungguh. Kalau begitu hatinya adem ayem. Nah, sekarang kita praktek. Nanti bangun dari sini setelah doa, bangun baca sholawat. Setuju? Jadi yang gampang saja apa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi atau sallallahu ala Muhammad terserah pribadi masing-masing. Pokoknya bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca sholawat sama doa kafaratul majlis. Nanti kalau mau